Kalian inget-inget nama online shop ini. Please, jangan sampai jadi kayak aku yang jadi korban dia. Sebenarnya aku gak suka ya spill-spill di sosial media kayak gini. Cuman aku udah terlanjur gimana gitu sama online shop ini. Marah, pengen marah rasanya. Kok bisa dia jual produk-produk semurah ini tapi kualitasnya bagus banget. Yang modelin kayak begini nih, yang harusnya dijadiin supplier buat online shop yang mau jadi reseller. Sumpah gue nyesel banget baru tahu ini. Biasanya gue tuh ke sekolah tuh ribet gitu kan, bawa-bawa kipas sama kaca. Tapi tuh ini udah satu tempat gitu loh, bahkan ada lampunya. Dan yang paling penting itu satu ini nih. Tas gue itu biasanya berantakan banget, isinya semuanya karet gara-gara apa? Gara-gara nggak ada pouchnya. Tapi ini beli karet dapat pouch, gila ini keren banget sih. Padahal ini tuh adem banget, bisa dipakai pas lagi pelajaran OER. Lanjut part 2 ngotorin baju. Jadi gue sengaja ngotorin baju buat nyoba sabun harganya cuma 2.000. Sumpah deg-degan banget. Baju gue kan kotor banget ya, apa bisa hilang? Apalagi gue cuma pakai sabun yang harganya 2.000. Ya mari kita lihat aja deh. Ini udah dengan sekuat tenaga aku ngucek ini guys. Siap-siap the moment of truth dan oh my god, ternyata gak ada noda satupun. Sumpah sabun ini juara woy. Custom case murah, bikin aja sendiri. Jadi hari ini aku mau bikin case pakai nama aku. Case-nya bebas sesuka kalian, mau yang 5.000-an juga banyak. Terus kalau stikernya aku beli di sini harganya cuma 5.000-an. Aku belinya 2 stiker, aku bingung sih mau pakai yang ini atau yang ini ya. Oke, bagusan yang ini ya. Ya udah pakai yang ini aja. Pertama kita buka dulu stikernya. Terus langsung tempel aja di case-nya di bagian yang kalian mau. Terus tinggal ditekan-tekan biar stikernya nempel. Abis itu tinggal dilepas deh pelan-pelan. Tuh, bagus banget kan? Kelihatan mewah banget. Gak kalah sama yang ratusan ribu. Hari ini mau ngeracun di TikTok karpet yang mewah banget. Karena harganya jujur awalnya ragu. Tapi ternyata pas gue lihat, wow, gembul sekali. Lihat, digendut banget nih. Nih ya, gue pecat-pecat sampai dalam, terus halus gitu. Dan dia bisa dicuci. Amazing. Jadi gue taruh ini depan TV. Gue yakin nih orang-orang suka main PS sih pewe nih. Ini gede dan murah. Ukuran gue tuh 150x200. Dan buat harganya murah banget menurut gue. Kalau gue giveaway menurut kalian gimana ya? Hai guys, ada yang bisa nebak gak ini apa? Jadi guys, ini tuh pernah lewat ya VIP aku. Terus habis itu aku keracunan gitu. Gara-gara ini tuh bentukannya lucu banget sumpah. Terus habis itu aku udah tanya ke orang-orang rumah, ada yang bisa nebak gak ini apa? Semuanya gak bisa nebak woy. Padahal ini tuh jelas banget. Ini tuh jelly, bisa dimakan. Enggak guys, bohong. Ini tuh sabun. Bukan sabun cuci tangan, bukan sabun cuci piring. Tapi ini adalah sabun cuci baju. Jadi ini tuh caranya gampang banget. Tinggal kamu masukin ke dalam cucian kamu, atau enggak kamu masukin ke dalam mesin cuci. Jadi di luarnya itu jelly-jelly, dan di dalamnya itu adalah sabun cair. Wangi guys. Terus harganya murah banget guys. Cocok buat kalian yang gak mau ribet, belinya di sini. Males nyapu ngepel tapi harus nyapu ngepel, cek. Jadi gue beli alat ini buat nyapu dan ngepel 2-in-1 di Shopee, harganya cuma 99.000. Tempat buat airnya gue isiin pembersih lantai. Jadi alatnya bisa nyemprotin guys. Piu piu. Dan dia keluar deh airnya, lihat tuh. No more alasan buat lu gak nyapu atau ngepel kamar lu lagi. You're welcome. Ini tuh selfie light yang warnanya lucu-lucu banget. Terus kalian tinggal pencet aja langsung terang dong. Nah, kalau baterainya habis, kalian langsung tinggal cas aja deh di sini. Dan udah dapat USB charge-nya juga. Sumpah sih ini warnanya gemes-gemes banget. Yang mau, beli di sini. Shopee Haul Check. Jadi guys, aku tuh habis beli barang di Shopee yang harganya super duper murah banget. Tuh, dari packaging aja udah cute banget kan. Nah, yang aku beli itu ada lip scrub yang harga cuma 4.000 rupiah. Terus aku juga beli masker organik yang harga cuma 5.000 dong. Ini tuh maskernya alami ya guys, tanpa ada bahan kimia bahaya. Dan ini lip scrubnya juga aman banget ya guys, bahkan bisa dimakan.
Sumpah ini benar-benar wangi banget sih. Aku belinya di sini ya, guys. Masker unik, tapi kok mukanya jadi gini, cek. Sweater termurah di Shopee, cek. Hoodie sweater ini cuma dari 30-60 ribuan doang. Bahannya lihat deh, bagus banget. Kalau sweater crop ini cuma 40-50 ribuan doang. Jahitannya rapi banget, bahannya premium quality. Tebel tapi nggak panas gitu. Masalah warna dan ukuran kalian nggak usah khawatir karena di sini tuh lengkap banget. Nah, kaos crop ini harganya cuma 30 ribu. Jahitannya rapi banget, adem banget kalau dipakai. Nah, sweater hoodie ini aku pakai yang ukuran XL. Tinggiku 155. Kalau aku pakai jatuhnya segini. Aku suka banget sama yang crop ini. Bisa kalian tie-dye juga loh dan bisa dijual lagi. Oh ya, di sini nggak cuma polos doang, tapi banyak desain lain. Bahkan kalian tuh bisa custom. Belinya di sini. Kalian pernah nggak sih harus ngecas lebih dari 3 barang, tapi kalian cuma punya 2 colokan? Dan kalian jadinya ganti-ganti terus biar bisa kebagian cas semuanya. Beneran pusing banget kalau gini. Dan ditambah lagi kabelnya yang berantakan banget, walaupun udah digulung gini masih aja tetap belebar. Oke, aku singkirkan dulu ini semua karena aku udah punya solusinya. Aku akhirnya nemu produk yang bisa jadi solusi dari masalah ini, yaitu charger dan kabel dari Acom. Tuh, dalam satu charger kalian udah bisa ngecas 3 HP, 2 lubang USB, dan 1 lubang untuk yang Type-C. Tuh, jadi hemat tepat kan? Terus kepalnya juga bisa diganti-ganti, jadi kalian bisa banget bawa traveling ke luar negeri. Dan ini bukan hanya sekedar charger, ini bisa jadi power bank dong. Iya, beneran power bank like 2-in-1. Jadi pas jadi charger, ini juga sekalian ngecas power banknya. Dan kalian pikir kabelnya cuma sekedar kabel? Tidak. Ini kabelnya magnetik, guys. Dia tuh self-winding, jadi kalau misalnya digulung, dililit gini, dia tuh langsung nempel semuanya. Jadi rapi banget, oh my god. Bandingin tuh sama yang biasa. Dan kabelnya juga dilindungi kayak silikon gitu, jadi nggak cepet rusak gitu loh. Dan ini udah fast charging semuanya, beneran mantep banget. Siapa di sini yang hobinya makanin kertas kayak adik aku? Aneh banget gak sih hobinya nyemilin kertas? Masa dia suka pakein ke makanan kayak gini, katanya rasanya manis-manis gitu enak. Sampai-sampai aku penasaran sama rasanya, akhirnya aku beli karena dia pelit banget gak mau bagi. Ternyata kertas yang isinya kata motivasi dan bisa dimakan terbuatnya dari bahan yang aman banget, dari tepung gula. Parah, unik banget ya. Terus ini juga ada ikan peliharaan, tapi bukan sembarang ikan, ini tuh sabun, bisa dipakai buat cuci tangan. Masih sabun lagi, aku beli sabun kertas pertama di Indonesia yang dalamnya ada isi kata-kata. Terus aku juga beli suplemen kebahagiaan, ini aku baca setiap harinya selama 1 tahun. Karena di dalamnya ada kata-kata untuk memotivasi diri. Yang terakhir ada tracker, jurnal untuk diri sendiri, temanya beda-beda dan semuanya lucu-lucu parah. Banyak banget yang tanya ini bedanya tuh gimana, jadi aku bakal jelasin di sini. Sebelum bahas ke perbedaan, jadi aku bakal bahas persamaannya dulu. Jadi kedua itu sama-sama lip care product, dan bentuknya itu juga sama, bahkan sama-sama dapat spatula dan isi itu sama-sama 20. Untuk bedanya, kalau misalnya di sini, jadi yang warna merah itu dia memang lebih sedikit kadar airnya dibandingkan dengan warna pink. Kalian bisa lihat yang untuk warna pink ini, kadar airnya tuh banyak banget, dan yang warna pink ini lebih melembabkan dibandingkan warna merah. Dan menurut aku untuk yang warna pink ini, dia lebih kuat gitu packagingnya dibandingkan warna merah. At least mereka dua tuh sama aja dan worth to buy banget. Kalian harus cobain juga. Sumpah guys, akhirnya aku ketemu sweater rajut terbagus di dunia. Ini packagingnya rapi dan aman banget. Dan uniknya, sweater ini ada cara untuk pencuciannya sendiri. Sumpah guys, kaget banget, bener-bener sebagus itu. Sweater ini juga ada detail di bagian lengannya, bikin kayak cewek-cewek Korea gitu. Rajutannya super duper rapi dan nyaman banget dipakainya. Skincare tercantik di dunia. Sumpah guys, kalian pasti jatuh cinta lihat ini. Packagingnya juga luar biasa tebalnya, gila pasti aman banget. Jadi aku beli Watermelon Deep Hydration Toner sama Emotion-nya. Lucu banget kan guys, packagingnya pink-pink gitu. Terus ada kapasnya juga, ini juga bagus banget. Nah, yang ini tuh tonernya, ini tuh benar-benar bagus banget dan wangi banget guys. Kapasnya juga beda banget sama kapas pada umumnya, bagus banget. Nah, ini tuh Emotion-nya, udah mengandung moisturizer sama serum di dalam botol ini. Cocok banget buat kulit sensitif sama kombinasi. Nah, pokoknya kalian beli aja.